antara Lailatul Qadar dengan Lailatul Maulidin Nabi, maka Lailatul Qadar masih kalah mulia dibanding malam kelahiran Habibuna Muhammad. Jadi Lailatul Maulidin Nabi itu merupakan malam termulia secara mutlak. Merupakan malam termulia secara mutlak. Tetapi yang dimaksud Lailatul Maulidin Nabi yang paling utama, yang paling mulia secara mutlak, itu yang 14 abad tahun yang lalu sudah terjadi. Bukan yang setiap tahun berulang-ulang terjadi. Fahimtum? Dan dasar-dasarnya, dalil-dalilnya sudah saya sebutkan kepada kalian. Saya menyebutkan berapa poin itu dalilnya, hujahnya. Beberapa pocong. Kenapa kita Kopas mengatakan bahwa Lailatul Maulidin Nabi afdal min Lailatul Qadri? Di antaranya yang pertama, saya ingatkan lagi. Tolong yang tadi malam atau kemarin malam enggak ikut, tolong ini dicatat. Yang pertama, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah milik Habibuna Muhammad. Betul apa tidak? Milik Habibuna Muhammad. Tadi malam saya metaforakan kepada kalian. Ini handphone milik Muhammad Hasan Abdul Muiz. Nah, handphone ini mana lebih dipentingkan, mana lebih mulia dengan Muhammad Hasannya? Ya tentu pemiliknya yang lebih dipentingkan. Betul apa tidak? Karena orang yang memiliki pasti lebih dipentingkan daripada yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki Lailatul Qadar. Sedangkan sekali lagi yang memiliki itu lebih mulia daripada barang yang dimiliki. Maka Lailatul Qadar kalah mulia dibanding Lailatul Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hujjah berikutnya, sehingga dikatakan bahwa Lailatul Maulidin Nabi itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar, yang meskipun kata Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, di antara hujjahnya yang kedua, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana para malaikat dan para arwah as-salihun turun ke muka bumi. Sedangkan Lailatul Maulidin Nabi, siapa yang Allah Subhanahu wa taala munculkan ke muka bumi? Pada malam Lailatul Maulidin Nabi yang Allah Subhanahu wa taala munculkan ke muka bumi, siapa? Rasulullah. Mana mulia Rasulullah dengan para malaikat? Mana mulia Rasulullah dengan para arwah selain beliau? Rasulullah. Ini yang menjadi dasar mengapa terutama Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, beliau itu dalam kitabnya lebih mengafdalkan Lailatul Maulidin Nabi kalau kita bandingkan dengan malam Lailatul Qadar dan malam-malam yang lain. Di antara dalilnya juga, kenapa Lailatul Maulidin Nabi itu kok pas dikatakan lebih mulia dibanding Lailatul Qadar? Ini saya kira yang paling penting. Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada siapa? Rasulullah. Sedangkan kalau tidak ada Rasulullah, apakah akan ada Lailatul Qadar? Apakah akan ada Lailatul Qadar? Jelas enggak ada. Maka yang menjadi penyebab itu jelas lebih utama dibanding yang disebabkannya.